Selamat siang teman-teman Titik Nol Channel. Pada kesempatan hari ini saya menyempatkan diri untuk melihat proses pemanenan melon, kebun melon di tempatnya Mas Aan dan Mas Untung. Hari ini beliau itu panen sekitar 4 ton. Jadi kita akan melihat dan kita akan mereview proses pemanenan melon. Tetap teman-teman bantu Titik Nol Channel dengan memberikan like, subscribe, komentar, share, dan bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman. Kita akan melihat nih proses pemanenan melon di kebun melon milik Mas Aan dan Mas Uto. Mari kita akan melihat. Nih teman-teman, aduh, melon yang sudah siap untuk dipetik karena sudah tua nih. Melon semua teman-teman, ini hamparan melon semua yang batangnya atau daunnya sudah mengering. Ini sudah siap dipanen melon-melonnya nih, jumbo melon jumbo teman-teman nih. Oke teman-teman, para senior berikan masukan atau teman-teman yang ingin menanam melon boleh bertanya-tanya, nanti kita temukan dengan pemiliknya langsung nih, melon jumbo teman-teman. Kalau mau beli ada di lahan teman-teman nih, mau makan juga bebas, boleh makan di sini. Nah, lihat, makan yang jelek-jelek tapi teman-teman, yang bagus-bagus nanti dijual. Ini hari ini Mas Aan dan Mas Untung ini panen sekitar 4 ton. Ini bertahap, mungkin nanti selanjutnya akan dipanen hari Jumat sepertinya. Teman-teman, melon semua teman-teman. Melon-melon, hamparan melon yang sudah siap dipetik. Tuh, oh, melon-melon. Pohonnya sudah mengering. Sudah waktunya untuk dipetik nih. Mantap sekali teman-teman, melon semua teman-teman. Tidak ada yang rusak juga. Oh ini rusak juga nih. Wah ini jumbo. Oh ini mah mantap nih. Oh ini dua nih, mantap sekali nih. Oke teman-teman, yakin deh bakalan pingin punya tanaman seperti ini nih, melon jumbo. Waduh sayang sekali pecah ini. Oh enggak. Kita akan melihat nanti teman-teman kita yang sedang memetik, sedang memanen. Kita belum tahu harga per kilonya, nanti kita tanya-tanya Mas Aan. Melon semua teman-teman. Oh, melon tuh roboh. Sampai roboh. Tuh. Melon semua, hamparan melon. Hamparan melon, teman-teman. Tuh, melon semua. Melon. Melon semua. Tuh, melon semua. Oh, ini udah dipetik nih, teman-teman. Tinggal ngambil-ngambil nih. Mantap sekali. Mantap, mantap. Oh, ini jumbo nih. Jumbo nih. Seger teman-teman, lihat pemandangan ini. Nanti kita beli, kita belah, dan kita masukkan ke kulkas. Seger teman-teman nih, lihat. Melon semua nih.
Tinggal ngambil nih. Ini baru separohnya. Mantap, mantap, mantap. Melonnya mantap, teman-teman. Kita akan tanya-tanya nanti berapa harga melonnya. Tuh, melon semua. Piro saiki hargane, Mas? 7.000. Pas larang ya, masih kayaknya harga 7.000 ya. Dengan standar lah. Standar. Iki cukup berapa patang ton? 10 ya. 3 ton. Kebebasan nanti. Sudah diambil. Udah habis ini buahnya. Jadi menurut Mas Aan sama Mas Untung, harga untuk saat ini itu 7.000. Dan hari ini bukan 4 ton ngambilnya, tapi 3 ton, teman-teman. Jadi 3 kali 7 21 juta. Ini masih separohnya. Mana sebelah mana yang belum diambil, teman-teman? Nih. Mantap sekali nih, teman-teman. Melon semua. Oke, kita lanjut, teman-teman, jalan-jalan di kebun melon yang sudah dipanen ini. Hari ini panen awal, biasanya 2 kali panennya. Untuk panen hari ini hanya membutuhkan pesanan 3 ton. Dengan harga 7.000, teman-teman. Bisa kalikan sendiri 21 juta. Loh, jumbo, jumbo, jumbo. Tapi root ya, Mas? Beri kabeh podo. Masalahnya tuh lagi ambil ini. Mantap, mantap. Wuh, jumbo. Jumbo, jumbo. Ini. Oke, ya. Bosnya nih, ini bosnya, bos melon nih. Hmm.
setengah hektar teman-teman. Jekor. Ah. Loro ora apa-apa. Meneh. Yo. Yo. Ini separuh mas Abang. Batasnya separuh. Separuhnya kayak apa? Tapi enggak, batasnya kita kemana ini? Orang nambah minyak. Mau atuh lo. Jumnya tadi, oh. Thank you.